Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali bersama kenalan motor. Tutorial ganti klar ya. Cara ngeceknya gimana tuh? Ngecek klar. Ah, dikit-dikit goyang ya, bunyi ketak-ketak. Goyang-goyang. Wes, lanjut buka. Pakai kunci 17 ya pemirsa ya, bukanya. ring pas bisa ya biar lebih bagusnya memakai kunci ring supaya tidak rusak bautnya. Ganjel ya pemirsa sebelah supaya bisa turun lah nanti. Dimasukin dari yang pas pemirsa, yang pas lubang ya. Untuk motor Mio agak kecil ya, dicari celahnya kanan kiri, goyang-goyang ya, ada celahnya tuh dalam. Oke, sudah terlepas yang satu ya, ini celahnya. Kalau yang sebelahnya sama saja seperti tadi. Oke, sudah terbuka bisa. Nah, ini udah kocak. Bunyi ya. Tek-tek-tek. 6300. Bunyi alat-alatnya. Untuk ukurannya klar motor Mio ya, memakai 6300 teman-teman. 6300. Ini ya ukurannya nih. 6300 pemirsa. Enggak kelihatan ya. Ini pemirsa yang baru. Ukurannya 6300 untuk klar motor Matic Mio. Yamaha Mio ya. Ini motornya nih. Lalu proses pemasangan ya, pakai kunci T di toko-toko keliling ya, untuk proses pemasangannya. Sama juga pemirsa ya, untuk sebelahnya. Jangan lupa bosnya dipasang dulu, biar nanti awet klarnya. Kalau tidak memakai bos, cepat kena klarnya. Sama juga seperti tadi yang sebelah sini pemirsa. Ketok-ketok. Jangan lupa karet pengamannya ya. Ini kalau masih baru masih berguna, tapi ini udah nggak fungsi lagi. Udah longgar. Songkel dulu apanya, apa, supaya mudah masuknya. Kurang lebar paling. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa buat subscribe, klik dan komen, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video update terbaru. Dan jika bermanfaat, silakan share di sosial media. Nyangkut kan aku. Thank you.
Oke, buat para sahabat semuanya ya, cukup sekian video kali ini. Ini sudah siap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.